Aduh, balong ya pada linu. Isrong dina yang tangi turu awake pada aku pada lara kenang kenang ke. Kutu ke memang diundang sing arane tukang urut, tukang pijet ke hepen awake kepenak. HP di HP. HP. Oh iya iya. Wingi wis nginum obat, wis nginum jamu, tetep bae kaya pada lara. Memang tambane nyongke anger anu kudu diurut ketabel ge. Dul urut. Lagi melayani pasien apa beri banyak kaya. Ayo diangkat dul urut. Kene-kene sih pada lara kaya kene-kene. Kalau kene-kene sendi-sendi ini pada kaku kabeh orang diangkat dulu rutin tak apa-apa coba ya tak apa-apa sibuk apa ya lagi layani ke soalnya naris pasiennya apa diangkat-angkat kita WA aja wis ya bos esok ke bisa menek urut oh ternyata lagi ada pasien nih yang kok mana bos lagi ada pasien nanti kesana lagi ada pasien nanti ngabari oke terima kasih itu saja sudah pada sakit semua badannya ya. Nah intinya lagi belanja anak-anak pada sekolah kebetulan hari ini saya libur bur lah kayak keberiben dong ya si tak mainnya beli tukang urut teh aduh seawan tipel Dul, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Cita mana beli? Aduh, kayak ngora ke? Ora, kayak ngora bisa. Tertentus, belum jam nanti anak bocornya pada rumah ke, pada ngarep membaik. Iya, sorry yang usah mono. Ora bisa, yakin yang pegel kape tangannya kas kuruti wong loro. Berarti habis ngurutin dua orang, kamu malah pegel. Iya. Kamunya meledak sakit. Lagi kadang-kadang ya. Sorry ya. Ngomong dari tadi ya. Sorry yakin. Sorry yakin. Sorry. Maaf. Ternyata yang mau ngurti saya itu, setelah ngurti dua orang itu dia pingsan malah. Ya bisa. Badannya pada sakit semuanya. Hah? Ya ini tadi malam saya belikan anak-anak chicken gak dimakan ini. Udah jam berapa sih? Jam 9 pagi. Ini kan tadi malam saya belikan anak-anak ini nih, dimakan. Ya buat sarapan aja daripada lapar ya. Gak bau sih masih enak. Sarapan pagi dulu lah. Sarapan pagi. Nasi semalam masih ada dulu. Gak bau juga sih. Berarti lupa nih semalam nih Mas Yuda sama Mbak Intan saya belikan ini gak dimakan ini. Ah, kita makan dulu bro. Menemani. Masih nih. Masih enak nih kayaknya nih. Masih enak nih buat sarapan. Ada sausnya nih. Mantap. Berarti ini anak-anak sama istri sudah ke rumah mertua.
Bismillahirrahmanirrahim. Enak, gak bau. Nasinya juga masih pulen. Kali ini beli semalam ini ya, beli jam 10 malam tuh. Memang Om Dul itu tukang pijat langganan saya, jadi saya kalau pijat itu pasti di situ terus, nggak bakal ganti yang lain-lainnya. Benar-benar berkualitas ini sejak semalam, masih enak. Saya kalau udah nginep itu nggak enak ini Mas Yana nih. Nanti tinggal dikit. Tapi siang hari ini kayaknya itu ngerias pengantin deh. Jadi mungkin hari ini off dulu kulinernya. Dunia hari ini gagal pijet. Makan chicken semalam masih enak. Masih renyah. Malam saya beli ini 15 yang 2 15 ya, karena malam Mas sudah pengen ini tapi tidur ternyata. Nya kurang. Enak sampai pol. Pamit ya, pamit ya. Pamit ya. Enak.